Assalamualaikum semuanya, jumpa lagi di channel ini, channel yang selalu memberi manfaat untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi untuk kalian semua cara menghilangkan noda kunyit di baju putih. Nah, jadi untuk kerahnya, kerahnya kan juga kuning tuh, nanti saya akan coba menghilangkan juga. Bagaimana caranya? Kalian simak terus video ini sampai selesai, oke? Di sini saya menggunakan sunlight. Langsung saja tuangkan sunlight di nodanya ya. Ini posisi bajunya masih keadaan kering nih. Jadi langsung diolesin aja sampai rata. Nah, kalau sudah kita kasih citrun ya. Seperti biasa yang saya lakukan di video-video sebelumnya juga saya kasih citrun. Ini sangat ampuh untuk menghilangkan berbagai noda nih teman-teman. Jadi kalian bisa mencobanya di rumah ya. Ini dan ini juga mudah didapat sih. Kalau citron kan kalian bisa beli di toko-toko plastik, toko-toko kue gitu ya. Itu pasti ada tuh. Harganya sekarang Rp2.000. Kalau sekiranya sudah rata, selanjutnya kita kucek-kucek aja nih. Pelan-pelan aja. Tuh, di situ masih terlihat ya kuningnya. Karena di sini kemejanya kombinasi, maka pemutihnya saya tuangkan ya. Hati-hati buat kalian yang mau mencobanya. Jangan sampai terkena ke kombinasinya. Jadi langsung tuangkan saja. Kalian bisa lihat sendiri tuh setelah dituang. Noda kuning benar-benar langsung hilang ya. Ini ampuh banget sih, yang penting pemutihnya jangan kena langsung ke kombinasinya ya. Itu bisa berubah tuh yang hitam hitam itu. Kalau sampai pemutihnya kena ke warna kombinasi itu pasti pudar guys. Jadi warna kombinasinya bisa berubah menjadi kecoklatan gitu biasanya gitu ya. Makanya kalian kalau mau mencoba hati-hati ya. Pokoknya disimak terus aja sampai selesai ya. Untuk bagian kerahnya nanti caranya beda ya. Jadi nggak pakai pemutih seperti ini nih kalau dikerah. Kalau yang dikerah itu kalau nggak salah noda bekas bedak yang udah tebel banget ya. Jadi ngilanginya juga rada lumayan susah sih. Pokoknya kalian tonton terus aja. Dan buat kalian yang pengen tanya-tanya juga boleh banget. Silahkan komentar di bawah. Dan jangan lupa like-nya ya. Like dan subscribe biar kalian nggak ketinggalan video-video bermanfaat lainnya. Bila perlu kalian share ya supaya bermanfaat untuk semuanya. Oke, pokoknya disimak terus aja. Thank you.